Saat ini saya sedang melaporkan bahwa ditemukan adanya makam misterius di kawasan TPU ini. Penemuan makam misterius tersebut berawal dari laporan dari seorang warga yang bernama Sumadi. Dia saat melakukan ziarah ke tempat ibunya pada Senin petang. Kemudian Sumadi ini melaporkan kepada salah satu ketuan karang ke Taruna yang bernama Fatpur di hari yang sama. Setelah itu, pada Kamis sekitar 7:30 malam, ketua karang Taruna tersebut pun melaporkan ke kepala dusun Sungai Waras yang bernama Sampiro. Dan saat itu juga pada hari yang sama, yaitu Kamis, langsung dilakukan pengecekan oleh Kasun bersama pihak desa maupun Polsek Kutarejo. Diduga makam bayi ini pada nisannya tertulis nama Fulan karena belum tahu siapa namanya. Selain itu diduga makam bayi ini diperkirakan berusia bayi yang di bawah 4 bulan untuk kandungan. Setelah itu bisa kita lihat nanti sekitar makam ini memiliki ukuran kira-kira 40x20 cm. Dan ditemukannya makam ini menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat, hingga membuat masyarakat dari dusun Sugiwara sendiri terlihat resah karena adanya penemuan makam misterius ini.